Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Jo Gadget Channel. Salam Sakin. Hari ini seperti biasa kita kedatangan beberapa case lagi, yaitu untuk seri Samsung Galaxy A04 yang terbaru seperti ini. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke case yang pertama dengan nama case Honeycomb ya, seperti ini. Ada tulisannya Samsung A04 4G seperti ini. Langsung kita coba buka saja dari packingannya. Ini dia dengan case hybrid ya ini. Keras bagian belakangnya hard case ya, bagian pinggirnya warna hitam ini soft case. Dan bagian sudutnya ada semacam anti crack juga ya. Sekarang kita coba pasang saja case seri Samsung Galaxy A04 kita kali ini. Pasang atas, pasang bawah seperti biasa. Dan seperti ini untuk penampakan awalnya ya. Transparan dengan motif lala sarang lebah. Tulisan Samsungnya masih juga kelihatan jelas seperti ini ya. Sekarang kita masuk untuk port case kita kali ini, lumayan bagus ya, lumayan presisi seperti ini. Untuk tombol-tombol lumayan empuk, tombol power empuk juga. Bagian atas ini presisi juga, untuk sisi kirinya ini kosong. Kalau untuk pelindung kamera, ini lumayan bagus juga, dikasih semacam cover full seperti ini. Sekarang kita coba tes saja apakah covernya tadi mempengaruhi hasil foto kita. Setelah kita cek, ini aman ya, nggak ada sisi hitam untuk bagian pinggir-pinggirnya. Selanjutnya kita cek untuk ketinggian casing daripada layar HP kita ini ada sedikit lebih-lebihnya ya. Berarti ini lumayan aman juga ini. Cengkeraman case kuat juga. Full genggaman ini dengan aksen kotak ya, dengan sedikit melengkung untuk bagian pinggirnya ini. Oh ya, bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini dengan harga Rp50.000 seperti biasa yang minat, nanti saya taruh link pembeliannya di bawah saja. Oke, seperti inilah penampakan case kita yang pertama untuk seri Samsung Galaxy A04 kita kali ini. Sekarang kita pindah ke case yang selanjutnya saja. Oke, sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya dengan nama case matte anti-fall ya, seperti ini. For Samsung Galaxy A04 4G seperti ini. Ada tulisan-tulisan seperti ini ya. Langsung kita coba buka saja. Dan seperti apa penampakan awalnya. Ini dia. Case hybrid juga sepertinya. Bagian belakangnya dengan sedikit lebih kaku seperti ini. Bagian dalamnya ada busa-busa seperti ini ya. Ada garis-garisnya juga. Dan teksturnya ini 3 dimensi seperti ini ya. Dan selanjutnya kita coba pasang saja case seri Samsung Galaxy A04 kita kali ini. Dan seperti ini ya untuk penampakan awalnya. Selanjutnya kita cek untuk proteksi kamera casing kita kali ini lumayan bagus juga ya ini. Dan untuk bagian port seperti ini ya, lumayan bagus presisi ya. Untuk tombol-tombol dengan sedikit lebih keras ya tombolnya. Untuk tombol power keras juga ini. Bagian bawahnya ini ada grip-grip seperti ini ya. Untuk bagian atas ini presisi juga. Sekarang kita cek untuk bagian depan saja untuk ketinggian casing seperti biasa. Ada sedikit lebih-lebihnya seperti ini. Sedangkan cengkeraman case kuat ya, nggak ada yang longgar juga. Dan feel genggaman dengan sedikit menambah berat dan ukuran juga ya, dengan aksen kotak seperti iPhone-iPhone yang terbaru. Kalau untuk harga case kita kali ini lumayan terjangkau juga, yaitu cuma Rp50.000 seperti biasa yang minat, nanti saya taruh link pembeliannya di bawah saja. Oke, seperti inilah penampakan case kita yang kedua untuk seri Samsung Galaxy A04 kita kali ini. Sekarang kita pindah ke case yang selanjutnya saja. Oke, sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya dengan nama case Armor Defense ya, seperti ini dari packingannya. Kita coba buka saja, masih dengan case hybrid ya, bagian pinggirnya soft, ini hard case ya ini. Dan ada slide kameranya juga ini ya, dan ada ringnya juga, ada motif-motif seperti ini. Sekarang kita coba pasang saja case seri Samsung Galaxy A04 kita kali ini, dan seperti ini ya untuk penampakan awalnya.
Sedangkan kalau untuk pelindung kamera casing kita kali ini ada dua proteksi ya. Yang pertama ini ada pelindungnya seperti ini, dan selanjutnya ada slide kamera seperti ini. Dan selanjutnya kita cek untuk bagian port seperti ini, lumayan bagus ya. Tombol-tombol dengan sedikit lebih keras ya. Bagian bawah ada tempat gantungan tali strap. Bagian atas presisi, untuk sisi kirinya ini kosong ya. Dan satu lagi ini ada ringnya yang saya bilang tadi. Selain untuk pegangan, ini bisa difungsikan untuk stand seperti ini. Dan sekarang kita pindah saja untuk bagian depan, untuk ketinggian casing daripada layar HP kita ini. Ada bibir lebihnya juga ya, berarti ini lumayan bagus. Cengkeraman case kuat ya. Dan kalau untuk file genggaman ini dengan sedikit menambah ukuran dan berat juga ya, dengan aksen kotak. Dan kalau untuk harga case kita kali ini, yang minat dengan harga Rp50.000 seperti biasa, yang minat nanti saya taruh link pembeliannya di bawah saja. Oke, seperti inilah untuk penampakan case kita yang ketiga untuk seri Samsung Galaxy A04 kita kali ini. Sekarang kita pindah ke case yang selanjutnya saja. Oke, sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya dengan nama case Canvas Cross Pattern ya, seperti ini, dengan warna merah. Ada tulisan Ayuria seperti ini. Ada motif-motifnya juga ya. Case-nya case hybrid ya, keras ini. Bagian pinggir soft case seperti biasa. Dan selanjutnya kita coba pasang saja ke seri Samsung Galaxy A04 kita kali ini. Dan seperti ini ya untuk penampakan awalnya. Kita cek selanjutnya untuk tombol-tombol casing kita kali ini, lumayan empuk ya. Bagian bawah ada tempat gantungan tali strap, bagian bawah ini untuk port lumayan presisi, untuk kirinya ini kosong, dan bagian atasnya presisi juga. Dan kalau untuk proteksi kamera casing kita kali ini lumayan bagus juga ya, seperti ini, casingnya lumayan lebih tinggi daripada kamera kita. Kita cek untuk bagian depan saja, untuk ketinggian casing ini malah hampir sama rata juga dengan layar HP kita ini, dan namanya dikasih template ya. Dan cengkeraman case kuat, dan file genggaman ini dengan aksen melengkung seperti ini ya. Dan untuk harga case kita kali ini dengan harga Rp55.000 seperti biasa, yang minat nanti saya taruh link pembeliannya di bawah saja. Oke, seperti inilah untuk penampakan case kita yang keempat untuk seri Samsung Galaxy A04 kita kali ini. Sekarang kita pindah ke case yang selanjutnya saja. Oke, sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang terakhir dengan nama case Cyberpunk Armor seperti ini. Ada tulisannya Cybercase. Sekarang kita coba buka saja. Seperti apa penampakan awalnya, ada busanya, ada besi-besi seperti ini ya. Saya nggak tahu fungsinya buat apa ini. Dan kita singkirkan, ada tulisannya Pang untuk bagian dalamnya. Mungkin sekarang kita coba pasang saja ke seri Samsung Galaxy A04 kita kali ini. Dan seperti ini ya untuk penampakan awalnya. Dan untuk bagian bawah casing kita kali ini, ada tulisannya Cybercase ini. Ini ada kickstandnya ya, yang hobi streamingan YouTube, Netflix ya. Untuk taruh di ini supaya tangan kita nggak pegel nantinya. Selanjutnya kita cek untuk proteksi kamera casing kita kali ini. Setelah kita perhatikan, ini bagus ya, terproteksi lumayan aman ini. Untuk bagian port seperti ini ya, lumayan aman juga. Untuk tombol-tombol lumayan empuk juga ya. Bagian bawah ada tempat gantung tali strap seperti ini. Bagian atas presisi. Sedangkan untuk sisi kirinya ini kosong, ada apa-apa ya. Selanjutnya kita pindah untuk bagian depan seperti biasa. Kita cek untuk kelebihan casing daripada layar kita ini. Ada sedikit bebel lebihnya seperti ini ya. Dan supaya amannya seperti biasa dikasih template saja. Dan cengkeraman case kuat juga ini. Dan feel genggaman seperti biasa, dengan sedikit menambah berat juga ya ini. Bagian pinggirnya melengkung seperti ini ya. Dan bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini dengan harga Rp60.000 seperti biasa, yang minat nanti saya taruh link pembeliannya di bawah saja. Oke, seperti inilah untuk penampakan case kita yang terakhir untuk seri Samsung Galaxy A04 kita kali ini. Sekarang kita coba sandingkan satu persatu saja case kita. Oke, ini dia semua penampakan case kita kali ini, sekitar 5 buah case ya. Saya ini disuruh memilih dua case favorit saya. Saya pertama suka case honeycomb transparan seperti ini. Selanjutnya saya suka case warna hitam yang ini ya. Oke, mungkin segini dulu untuk pembahasan case seri Samsung Galaxy A04 kita kali ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Bagi kawan-kawan yang pengen request case juga bisa ya, silahkan tulis di kolom komentar saja. Dan terima kasih juga bagi kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sekarang saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.